Karakter ada dua pemenang. Yang pertama analisis ya. At ini yang Nestor Talk Show, bersih itu nyahatin. Kalau kamu ngangenin ya Oppo Indonesia hashtag ini saur 24 Oppo F3. Ya. Yang kedua pemenangnya adalah Leo Setiawan, bersih pangkal sehat, kamu pangkalan hatiku. Iya. Yeah. Oppo Indonesia at ini saur 24 Oppo F3. Selamat, kalian masing-masing mendapatkan hadiah Rp1.000.000 dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F3 dual selfie kamera. Itu dia. Selamat ya. Ustaz, siap. Gimana, padahal sering ini syuting risalah masih salah aja ini mamang. Ini biar bersih, saya baru mandi, Le. Ini aneh-aneh dari tadi, Pak Ustaz. Biar enggak kotor. Tadi pakai kamper. Oh, pakai kamper. Sekarang pakai plastik coba. Biar gak kotor, Pak Ustadz. Coba, Pak Ustadz, tolonglah biar mamang saya sadar. Masa disuruh mandi, baik, dia baik. Cari akal yang lain-lain. Siap. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti sering dengar ya. Ungkapannya adalah nazofatu minal iman. Atau kebersihan itu bagian dari iman. Ini adalah ungkapan yang baik. Walaupun ini sebetulnya bukan hadis, tapi ungkapan yang baik. Karena apa? Menurut Imam Suyuti, hadis ini dihasankan bahwa yang namanya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Nah, karenanya semua orang itu akan melihat bahwa di dalam Islam yang namanya bersih ini penting sekali. Tapi kalau kita lihat hadisnya, itu sebetulnya at-tahuru ya, satrul iman. Jadi yang namanya suci ya, ini adalah sebagian atau setengah dari keimanan. Antara suci dengan bersih itu lain ya. Yang bersih belum tentu suci. Seperti misalnya kita sudah mandi semuanya bersih, tetapi kalau untuk sholat tetap harus berwudu untuk suci. Nah, yang suci juga belum tentu bersih. Misalnya kalau kita tayamum gitu. Tayamum kan itu suci, tetapi tidak bersih kalau kita lihat. Nah, jadi antara bersih dan suci itu memang berbeda. Kalau yang namanya bersih itu sifatnya universal. Jadi kebersihan itu sifatnya universal. Tapi kalau yang namanya bersuci, ini kekhususan. Kekhususan untuk ibadah, untuk ritual gitu. Nah, untuk permasalahan bersih ini, kalau kita lihat umat Islam itu selalu harus mengedepankan kebersihan. Karenanya setiap hari Jumat pun ya disunahkan untuk mandi besar. Agar supaya ketika kita masuk ke dalam hari raya, kita selalu dalam bersih. Rasulullah itu juga sunnahnya itu menyukai wewangian. Jadi Rasulullah itu bersih, menyukai wewangian, ya dengan akhlak yang baik, bersih hatinya dan juga bersih raganya. Kira-kira begitu. Luarnya bersih, dalamnya juga bersih. Nah. Tapi kalau misalnya seperti ini, Mang, ini mah asa teulum-eulum gitu bahasa Sundanya, Mang. Ya, ini juga saya ungap ini. Ya udah, terima kasih Pak Ustaz atas cerahannya pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Yeah. Tetap di Ini Saur.